Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini menu saya adalah berasaskan ayam. Saya nak buat singgang ayam. Saya menggunakan dalam 10 ketul ayam yang bersaiz kecil. Kecil-kecil ya. Saya gunakan sebiji buah tomato. Tiga tangkai cili kering yang telah dibersihkan. Sebatang serai yang akan saya ketuk. Beberapa tangkai cili hijau, cili api Thai. Empat ulas bawang merah. Empat ulas bawang putih. Dalam 1 inci halia, 2 keping asam gelugur, 1 sedikit lengkuas. Ini akan saya bagi kepada 2. Saya ambil sebahagian saja. Dan 1 sudu teh biji ketumbar yang akan saya tumbuk kasar. Dan seterusnya garam dan gula secukupnya ya, ikut cita rasa kita, kita rasa nanti. Ini sahaja bahan-bahan yang saya perlukan untuk menu hari ini, iaitu singgang ayam. Halia, lengkuas, bawang putih, bawang merah akan saya iris. Tomato akan saya belah-belah. Cili kering saya potong-potong dan serai saya ketuk. Masukkan ayam ke dalam periuk. Kemudian terus kita masukkan bahan-bahan yang telah kita iris tadi. Kita ramas-ramaskan bahan-bahan ini bersama ayam supaya jus-jus yang terdapat pada bumbu-bumbu itu akan keluar dan meresap pada ayam. Kemudian nyalakan api untuk memasak. Masukkan sedikit air. Tutup periuk untuk mempercepatkan proses memasak. Biarkan kesemua bahan-bahan ini mendidih. Tambahkan lagi air panas untuk mendapatkan kuah yang lebih banyak.
Masukkan tomato. Masukkan garam dan gula. Kacau rata supaya merata gula dan garam yang baru dimasukkan. Sekarang saya perlu rasa dulu masakan ni adakah cukup rasa masam, masin, manis. Kalau ada yang kurang, saya kena tambah kerana masakan ini perlukan tiga rasa yang seimbang. Didihkan lagi dalam 5 ke 10 minit dan masakan ini dah hampir siap. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan komen serta subscribe channel ini ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di video-video yang berikutnya.